Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya FM. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Terima kasih juga yang udah like, udah share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat, ternaknya juga sehat, gampang aritnya, gampang jualnya, gampang dapat keuntungannya. Teman-teman, di era yang serba digital ini ada kalanya kita memasarkan domba itu bukan lagi melalui cara konvensional seperti dulu. Banyak di antara kita yang memasarkan domba itu melalui media sosial, baik itu melalui YouTube, Twitter, Instagram, Facebook maupun media sosial lainnya. Tapi memasarkan model kayak gini memang ada kelemahannya, diantaranya dimanfaatkan beberapa oknum yang mencari keuntungan, maksudnya penipu lah. Nah, hari ini saya mau share beberapa modus penipuan jual beli online ternak yang saya sendiri pernah mengalami. Mudah-mudahan teman-teman dengan saya share video ini lebih hati-hati, lebih aware, lebih paham mengenai situasi jual beli secara online itu bagaimana prosedurnya. Jadi teman-teman, kemarin itu sekitar bulan Agustus, saya itu kebetulan domba saya itu setelah Idul Adha itu nyisa sekitar 15 ekor. Jadi saya itu tiba-tiba dapat telepon, itu siang-siang dapat telepon dari seseorang, katanya dia itu lagi nyari kambing. Nah, dia itu bilangnya memang punya usaha catering tepatnya di daerah Banjarnegara. Terus dia itu mau beli sisa domba saya gitu. Intinya dibeli semua lah. Nah, karena saya juga waktu itu butuh penjualan, saya memang menanggapi lah, meladeni si oknum ini. Nah, saya waktu itu disuruh foto dari semua domba yang tersisa, terus dikasih harganya. Tanpa panjang lebar, saya foto semua domba saya kasih harganya. Kebetulan beliau sepakat sama harga yang saya kasih tanpa menawar. Jadi setelah kesepakatan, saya meminta DP waktu itu. Memang beliau ngasih DP, DP-nya itu nggak banyak, 1 juta apa 500 ribu gitu, 1 juta kayaknya. Nah, terus saya rasa kalau sudah ngasih DP, saya pikirnya pembelinya itu serius, nggak ada istilahnya main-main lah. Nah, pembeli ini anehnya tuh nggak mau datang ke kandang, maunya diantar, tapi diantarnya itu nggak sampai rumah, katanya dijemput gitu. Nanti di tengah jalan dijemput. Memang ini pengalaman baru buat saya, jadi saya itu nggak menaruh curiga sama sekali. Ya ada curiga, cuma saya tepis lagi lah ya, karena saya mikirnya karena udah ngasih DP, nggak mungkin lah maksudnya ini nipu gitu. Nah, singkat cerita, si oknum ini minta dombanya itu dikirimnya tuh malam, habis maghrib gitu. Karena dia tuh ngomongnya mobilnya itu yang jemput dombanya itu sekalian ngantar bawang. Jadi ngantar bawang merah di daerah Semarang, nanti begitu balik bawa domba. Jadi ketemunya tuh di daerah Semarang, daerah-daerah Ambarawa katanya. Nah, karena saya posisinya waktu itu lagi di luar kota, jadi domba ini dikirim sama orang saya, sama adik saya tepatnya. Saya suruh siapin semuanya, segala keperluannya, mobil segala macam, terus dikirim. Nah, begitu dikirim ini saya agak curiga teman-teman. Karena apa?
titik bertemunya itu nggak jelas, jadi pindah-pindah gitu loh. Yang awalnya minta di pom bensin ini terus pindah ke pom bensin lain, yang awalnya minta di titik ini pindah ke titik lain. Jadi saya itu nggak bisa tidur, itu nunggu armada yang sedang nganter itu saya pastiin saya kawal gitu, saya kawal proses transaksinya. Jadi waktu pas sekitar jam 11, setengah 11 malam itu transaksi belum selesai. Jadi sopir saya itu nggak menemukan pembelinya, nggak menemukan si oknum ini. Karena si oknum ini nyuruh orang buat ngambil, jadi nggak dia sendiri. Jadi janjiannya itu antara yang ngambil sama sopir saya. Nah, singkat cerita sopir saya itu diarahin ke daerah tertentu, terus begitu disamper pindah lagi. Dia mengulur-ulur waktu gitu loh. Nah, pas sekitar jam 11 kurang seperempat itu yang pesan saya itu, yang pesan domba saya itu telepon gitu. Telepon bilang gini, "Mas, ini sopir saya udah menuju lokasi. Katanya sopirnya Mas juga udah berhenti di pom bensin, terus sopir saya lagi nyamper ke sana. Jadi sebaiknya karena udah deket, ini juga udah malam, takutnya agen brilingnya tutup, uangnya saya transfer dulu ya. Tapi Mas amanah kan?" dia bilang gitu. Saya jawab, "Ya amanah lah Om, orang udah nganter, udah ngirim barang sejauh ini, di mana nggak amanahnya?" Nah, selang beberapa saat dia kirim bukti transfer. Waktu itu sekitar 26 juta kurangnya kalau nggak salah, 26 juta ditransfer ke rekening saya. Nah, waktu dia bilang, "Mas, ini uangnya saya transfer dulu aja karena bang brilinnya ini keburu tutup, nanti takutnya nggak bisa transfer gitu, ya udah transfer aja gitu." Pas dia tutup telepon, saya itu sebenarnya ngecek saldo saya melalui mbanking. Loh, saya cek kok nomor rekening saya diblokir, nggak bisa ngecek. Nah, di situ saya panik, saya berusaha menghubungi si oknum ini, maksudnya kalau bisa jangan ditransfer ke rekening itu karena rekeningnya itu terblokir, nanti uangnya itu saya nggak bisa cek saldonya berapa. Nah, dia saya telepon berkali-kali nggak diangkat, WA juga nggak dibales. Nah, 5 menit kemudian dia telepon, "Mas, udah saya transfer." Nah, bukti transfernya dikirim. Terus saya bilang gini, "Mas, kan saya tadi mau telepon, mau ngasih tahu kalau rekeningnya itu diblokir, saya nggak bisa ngecek saldonya." Dia bilang, "Wah, udah terlanjur saya transfer, Mas. Gimana dong gitu? Bukti transfernya udah saya kirim ke Mas. Ya udah tutup dulu." Ditutup, terus saya cek kan bukti transfernya. Nah, karena saya itu nggak bisa cek saldo, saya juga nggak bisa mastiin kalau uang ini tuh sebenarnya udah masuk apa belum bukti transfernya. Karena saya sebelumnya juga pernah kerja di bank, saya tuh agak ragu sama bukti transfernya. Saya lihat bukti transfernya ini kayak palsu gitu. Nah, akhirnya karena keraguan itu, saya teleponlah call center. Nah, saya telepon call center BRI. Call center bilang, "Bapak, ini penipuan gitu loh. Barusan ada orang yang mengaku Bapak meminta memblokir rekening Bapak. Kalau sekarang Bapak telepon nanya kenapa rekeningnya diblokir, saya pastikan itu penipu gitu. Bapak lagi ada jual beli online gitu. Kalau barangnya belum diturunin sebaiknya dibatalin Pak gitu. Gak ada saldo yang masuk gitu." Wah, bener kan saya. Terus saya tutup, saya telepon sopir saya. Kalau saya bilang, "Mas, segera putar balik, tinggalin area,
saya bilang putar balik, nggak ada transaksi apapun, ini perintah langsung pulang gitu. Nah, sopir saya juga bingung tuh, maksudnya dia sempat lantah, maksudnya mas beneran nih kita udah jauh-jauh nganter, masa batal gitu. Terus saya bilang lagi, cancel, nggak ada transaksi apapun, ini perintah segera balik, segera pulang, saya bilang gitu. Terus saya tutup teleponnya. Terus orang-orang sopir saya beserta anak kandang pulang. Terus saya pastiin agak udah jauh, saya telepon gitu. Gimana udah pulang gitu? Oh udah, jadi kita lagi arah pulang. Nah setelah itu saya agak shock gitu loh. Kok bisa ya, maksudnya saya bisa ketipu kayak gini gitu ya. Alhamdulillahnya tuh nggak jadi ditipu gitu loh, dombanya belum dibongkar gitu. Tapi apapun itu saya sudah rugi gitu. Nah, saya sesudah armada itu saya terbalik, saya telepon orang itu udah nggak bisa, nomornya udah nggak aktif segala macam. Sopir yang disuruh jemput itu juga udah nggak bisa dihubungi. Jadi itu murni penipuan gitu. Kenapa saya bilang armadanya segera terbalik? Karena saya takutnya orang itu bawa komplotan gitu. Secara keadaan dia jauh lebih siap daripada armada saya. Maksudnya sopir sama anak kandang saya nggak siap sama keadaan, misalnya dibegal di jalan atau misalnya diambil alih kendaraan sama dombanya. Karena secara siap-siapan lebih siap mereka. Mereka udah sindikat, udah terlatih, bisa aja mereka bawa senjata tajam atau bawa senjata api, kita nggak pernah tahu. Makanya saya bilang segera tinggalkan lokasi, pulang, nggak usah, nggak ada transaksi, saya bilang gitu. Nah, kejadian kayak gitu sebenarnya banyak teman-teman. Ternyata setelah saya mengalami itu, saya baca di forum-forum, saya baca di grup-grup, memang banyak kejadian gitu. Jadi buat teman-teman semua, memang kita butuh penjualan, kita tuh butuh penjualan domba, tapi kita juga harus hati-hati, maksudnya pembelinya itu seperti apa. Kalau memang pembeli itu belum jelas secara asal-usulnya, usahakan teman-teman suruh DP itu 50% paling enggak. Terus jangan pernah mau kalau misalnya transaksi itu di jalan, maksudnya dikirim ini nanti dijemput, jangan. Kalau misalnya dia pembeli beneran, pasti dia tuh pengennya dikirim sampai kandang, nggak mungkin dikirim cuma di jalan dijemput, itu udah pasti oknum. Nah, untuk membantu teman-teman biar nggak ketipu antara pembeli asli sama pembeli sindikat, saya mau kasih beberapa tips yang mungkin teman-teman butuhin. Yang pertama, bedanya pembeli asli sama penipu lah. Penipu itu nggak pernah nawar domba teman-teman gitu. Kalaupun nawar, dia itu cuma basa-basi. Sebenarnya kalau pembeli asli itu kadang tuh nawarnya itu sadis, nawarnya itu 50.000 aja digandulin gitu loh, dibela-belain gitu. Tapi kalau misalnya penipu itu nggak ada nawar-menawar, jadi harga yang teman-teman kasih tuh diiyain aja sama dia. Terus yang kedua, dia tuh nggak pernah mau ngecek di kandang, dia tuh nggak pernah mau datang ke kandang bahkan untuk sekedar ngecek barangnya. Padahal sebenarnya kalau beli domba itu paling tidak itu ngecek barang itu ya penting gitu. Kalau teman-teman beli domba misalnya, teman-teman pasti pengen ngecek dombanya kayak gimana. Jadi kalau ada orang yang beli domba kok nggak mau ngecek dombanya, itu juga kadang pertanyaan gitu. Apa ya sepercaya itu? Ya memang ada yang benar-benar percaya nggak usah ngecek, tapi teman-teman feeling deh, maksudnya dia itu ngeburu-buruin nggak? Yang ketiga paling dia ngeburu-buruin, maksudnya dia itu
pengennya tuh dikirimnya tuh cepet-cepet, nggak mau maksudnya lama-lama. Ibaratnya kalau misalnya pesen nih 20 ekor, 30 ekor, biasanya kan kita punya waktu nyiapin tuh seminggu atau dua minggu. Kalau penipu tuh nggak mau, kalau bisa tuh besok tuh langsung dikirim. Dia bilang pembayaran beres segala macam. Nah, terus yang keempat itu dia nggak mau DP. Kalaupun mau DP itu dia DP-nya itu kecil banget. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau teman-teman jual domba, apalagi jumlah banyak, mintainlah DP paling nggak setengah gitu. Kalau misalnya dia ragu sama teman-teman semua, ya udah nggak usah terjadi kesepakatan, nggak apa-apa gitu. Daripada teman-teman masuk ke apa sarang penipu itu berat banget, udah untungnya nggak seberapa, ketipu lagi. Terus apa lagi ya, dia itu mengkondisikan transaksinya itu malam. Kenapa dia pilih malam? Karena malam itu relatif sepi. Terus juga malam itu teman-teman dibikin kondisinya itu supaya teman-teman itu gak bisa ngecek ATM. Terus teman-teman juga pikirannya udah malam ah, besok aja dicek di bank, paling juga masuk. Jadi dia membikin kita itu terpojok gitu, mau ngecek malam-malam juga. Nah, ini udah malam, nanti gak dibongkar tambah malam lagi. Jadi dia tuh mengkondisikan pengirimannya itu biasanya malam. Terus kadang itu dia ngakunya itu TNI, ngakunya itu aparat, entah itu polisi, entah itu tentara. Jadi mainin psikologis kita gitu, buat kita tuh semakin takut kata dia. Jadi dia tuh kadang dia itu mengaku sebagai oknum tentara maupun polisi. Terus apa ya, terus tuh dia pokoknya pokoknya dia tuh ruwet, istilah katanya orang sini tuh sebagai pembeli tuh pembeli yang ruwet gitu loh. Nggak simpel aja gitu loh, maksudnya kamu suka barang, lihat terus nanti DP, terus nanti transaksi gitu. Enggak, tapi dia itu lebih memilih dari jauh, nggak mau lihat barangnya, dikirimnya nanti di jalan, dijemput. Ya pokoknya oknum begitu banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Memang kita butuh penjualan itu kita butuh, tapi juga kita jangan sampai masuk perangkap penipu. Model-model penipu itu banyak. Jadi teman-teman, saya harap setelah nonton video ini teman-teman jadi hati-hati. Kalau bisa, kalau misalnya ketemu situasi seperti itu, teman-teman mintain DP-nya. Nggak apa-apa DP-nya berapapun. Kalau misalnya teman-teman itu agak ragu, terus teman-teman feeling dia itu penipu, teman-teman mintain DP berapapun jumlahnya. Nanti setelah DP teman-teman nggak usah kirim barangnya. Jadi kalau misalnya dia mau ngasusin, mau itu, biarin aja gitu loh, dia berani apa enggak. Karena saya yakin dia kalau misalnya mau ngasusin juga dia nggak berani, karena dia sendiri penipu gitu. Jadi itu aja vlog saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman lebih berhati-hati dalam bertransaksi online. Zaman semakin canggih, kita juga harus semakin canggih, makin upgrade ilmu. Jangan sampai kita terjebak situasi seperti yang saya alami gitu loh. Saya mengalami seperti itu. Saya bagi bukan untuk gaya-gayaan atau bukan untuk yang lain, tapi saya tuh pengen teman-teman belajar dari pengalaman saya. Jangan sampai teman-teman ngalamin yang saya alamin, karena saya lihat banyak teman-teman yang ngalamin, banyak peternak lain yang ngalamin, tapi mungkin karena mungkin malu atau mungkin nggak enak atau nggak tahu,
mereka nggak mau cerita, mereka nggak mau sharing pengalaman ini. Tapi kalau saya, bagi saya sharing ke teman-teman, buat teman-teman belajar, teman-teman mawas diri. Itu aja teman-teman sharing saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberi keselamatan, dijauhkan dari penipu. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar berkembang. Kita berkembang bareng-bareng, kita bangun channel ini supaya jadi manfaat buat banyak orang. Jangan lupa ikutin saya juga di IG Raja Kaya Farm, TikToknya juga sama Raja Kaya Farm, Facebook juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.